Bagi teman TKI yang ada di Taiwan yang mau kirim uang ke saudara, teman, atau sesama TKI tapi tidak punya ATM atau buku tabungan, di sini saya akan berbagi caranya kirim uang gratis ongkos kirim. Simak videonya baik-baik ya. Kita cari kantor pos terdekat. Kita pergi ke kantor pos. Terus masuk, kita ambil nomor antrian. Ini mesin antrian. Ya, kita ambil nomor antriannya. Yang pertama, kita harus siapkan nomor rekening yang akan ditransfer. Nomor rekening yang akan dikirimin uang. Terus kita ambil kertas yang seperti ini. Kertas ini warnanya merah, pokoknya yang merah ya, tapi yang panjang. Seperti ini. Ini gratis ongkos kirim. Terus siapkan nomor rekening yang akan ditransfer tadi. Selanjutnya sebelah sini kita tulis yang kotak ini, kita tulis nama rekening. Namanya siapa? Yos, terus yang kotak atasnya, kotak kecil-kecil atasnya, kita tulis nomor rekening. Ini khusus buku tabungan, khusus tabungan kantor pos ya. Kalau bank yang lain nggak bisa. Ini khusus tabungan kantor pos. Terus di sini kita tulis nominnya berapa yang mau ditransfer. Yang atasnya ini kita tulis tanggalnya, tanggal hari ini berapa. Nah, seperti ini. Seperti ini udah cukup ya. Ini nomor rekeningnya. Di bawahnya nama, nominalnya. Nah, kebetulan ini saya kirim dua ya, dua teman saya. Ya. Kita lipat aja. Terus ini nomor antriannya. Kalau udah ada panggilan, kita tinggal menuju ke kasir. Kasir itu. Ya, saya udah dipanggil nomor 53. Siapkan uangnya. Kasih ke kasir. Tunggu sebentar. Nah, udah selesai. Nih, kayak gini ya. Kayak gini. Oke.